Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jipa MP. Lanjutkan video sebelumnya guys, dari Pondok Rajek sekarang sudah sampai BKT Banjir Kanal Timur, mau menuju Grand Cabang Trademark, mau perpanjang SIM cuy. Mau perpanjang SIM kita. Sebenarnya sih masih lama. Berapa bulan cuy, kita perpanjang SIM dulu lah biar aman tenang. 5 tahun sekali SIM A dan SIM C. Nah berapa tahun ini? Nanti sekalian mau ganti aki Honda ADP ya, udah 3 tahun cuy nyala terus. Kalau di start pagi-pagi, kalau di start pagi-pagi nyala terus, padat banget cuy. Kita lewat jalan abadi aja cuy. Jalan abadi ding tak. Komplek abadi jalannya abadi anjay. Gas dan dulu cuy, bismillah ya, pelat sejam. Segini kan cukup, ada cukup menjengkelkan boldernya. Polisi dulu tinggi kalau ada yang tadi bersih, mendingan yang pakai besi. Kereta di darat masing aja cuy.
kalau kasar. Makin apa? Sampai dengan Sawici kita lewatin aja dulu. Kenapa bikin SIM di Jakarta? Karena lebih familiar cuy, aku lebih familiar di Jakarta karena Cibinong hanya mendatang 2000 udah ada di Jakarta, di Cibinong baru pindah. Sebelumnya di Lampung Baru, Ajitan. Sebelumnya di Lampung Selatan, Lampung Baru, Lurah Kayu Putih. Merit di Kemayoran selama 3 tahun.
dari 97 sampai 2000. Baru pindah ke Cibinong. Itulah flashbacknya cuy. Itulah flashbacknya. Sebagai cuy, kita kasih mengerti lah. Kita lewat jalan apa ini? Jalan apa ya namanya? Jalan apa ke Dio? Apa Dio? Jalan busana ke Cakung Mall. Apaan tuh? Jalan raya perlu gue buang cuy, jalan raya perlu gue buang, jalan raya perlu gue buang. Wih cepet gak dikasih manjun sama raya cuy. Ada orang baik, masih banyak orang baik. Masih banyak orang baik cuy, masih banyak orang baik.
Ada voicer balap sprint. Wari, oh, sopan rib udah disuruh rib aja kaya api api. Si sopan rib saja sudah sampai ke Bekasi Raya. Bekasi Raya. Jauh-jauh hanya untuk bikin SIM sih, daripada bikin baru sih, jauh udah mogok. Berakhirnya langsung datang, silahkan tempat ambil tiket Anda, silahkan masuk, ambil tiket Anda. Oleh sini sini